Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pembahasan video kali ini aku pengen bahas gimana sih caranya gonta-ganti akun NXB ataupun main lebih dari satu. Di sini ada dua cara ya. Oke, cara pertama, setiap kali kalian ingin pindah akun, kalian harus hapus gamenya. Habis itu kalian download lagi, kalian main lagi akun barunya. Oke. Untuk cara kedua, kalian bisa gunakan aplikasi Superclone. Di sini kalian bisa pakai lebih dari satu ya. Ini untuk akun kedua, akun ketiga, dan akun keempat, dan seterusnya. Oke, caranya itu sama aja. Kayak kalian main biasa. Oke, kita tunggu loadingnya. Kita masuk dulu. Untuk akun utamanya jangan kalian apa-apakan ya. Akun utamanya tetap aja di aplikasi NXB-nya langsung. Dan untuk akun kedua dan tambahannya itu di Superclone aja. Oke, di sini jika kalian udah punya akun, kalian bisa langsung support. Lalu pilih link data. Linkkan ke Facebook kedua ya. Facebook akun kedua. Jangan di Facebook pertama, nanti akun utamanya hilang. Oke, kalau udah di link data udah sukses. Kalian tinggal tekan start atau kalian bermod mau buat akun. Kalian langsung aja start. Nanti kalian akan seperti bermain pertama kali, yaitu melawan QB ya. Setelah itu kalian main seperti biasa. Di sini kalian bisa main lebih dari satu ya. Kalau aplikasi Superclone ini, kalian bisa menggunakan 2, 3, atau 4 akun sekaligus. Jadi kalian nggak perlu hapus data, cuma saat kalian mengkloning ini, kalian akan diminta untuk mendownload data terlebih dahulu. Jadi kalian nggak perlu download, download hapus setiap kali kalian ingin pindah akun ya. Oke, mungkin sekian aja ya. Jika kalian kurang paham, nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar, nanti pasti saya balas. Dan jika ingin request video NXB, kalian bisa tinggalkan juga di kolom komentar. Jika saya sempat, saya akan buatkan videonya. Oke, akhir kata, wassalam.